kelenungan kita adalah hamba yang percaya di peristiwa kamis putih ini ada satu peristiwa penting yang harus kita jalani di hari Suci ini adalah pembasuhan kaki mengingat teladan Yesus yang dengan rendah hati membasuh kaki para murid-muridnya maka dalam tema ini kita diajak menghayati. Menjadi hamba yang percaya Nah kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar Dan berada mendengar tentang hamba Apa yang dibayangkan apa, atau apa yang kita bayangkan seorang hamba itu Seperti seorang yang lugu, seorang yang rendah Seorang yang barangkali sangat sederhana Yaitu mencurahkan, mengabdikan hidupnya untuk itu hamba atau persamaan lain kata hamba misalnya ya pembantu atau bahasa kasarnya babu itu ya tapi berbeda memang gambaran hamba zaman Yesus dengan hamba pembantu sekarang ini karena sekarang ini yang terjadi apa seringkali justru pembantu rumah tangga itu malah jadi tuan di rumah tangga itu karena seringkali malah yang mengendalikan bos jauh yang ngereh tuh ya misalnya bu besok saya libur ya? Ya, sudah si tuan rumah dia akan hmm. nggak boleh jangan libur ya. nggak bisa dia malah harus manut membantunya bahkan kalau kemudian ada cuti lebaran kan harus manut ya jadi seringkali terjadi sekarang ini malah yang mengendalikan rumah tangga bukan tuanya tapi hambanya ya. tapi ini cerita lain ya. tapi hari ini kita akan diajak untuk Meneladan hamba Yesus yang menghambakan diri, ini seperti apa? Kisah hari ini, bacaan Injil Yohanes memberikan teladan pada kita yang sangat dalam tentang makna menghambakan diri atau merendahkan hati, merendahkan diri menjelang kematiannya, seperti diceritakan tadi di bacaan kita bahwa Yesus memberi teladan kepada para murid, yaitu pada waktu masa raya Paskah dimulai dan sudah tiba, Yesus mempersiapkan mas, makan Paskah bersama para murid, dan ini perjamuan Paskah yang terakhir sebelum dia ditangkap dan mati disalib, dengan memberi teladan pada para murid, dan waktu itu berkumpul dalam satu ruangan. Dan Yesus kemudian Memberikan teladan yang sangat baik yaitu apa? Dia kemudian menanggalkan jubahnya. Jubah itu lambang kemuliaan waktu itu, lambang kebesaran, lambang status bahkan. Ya walaupun jubah Yesus itu jubah sederhana karena dia memang menjadi seorang hamba. Dia merendahkan dirinya. Tapi jubah waktu itu bermakna memang pakaian kebesaran, pakaian jabatan. Jadi pertama-tama untuk merendahkan diri harus memang mau meninggalkan jabatan, meninggalkan kemuliaan duniawi. Selama itu tidak dilakukan, ya orang tidak mungkin bisa merendahkan hatinya. Lalu Yesus mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Nah, kain ini memang sering dipakai oleh seorang hamba bawahan ketika dia bekerja, ya untuk membersihkan sesuatu atau untuk ngelapi sesuatu tuh ya dan dia ikatan di pinggangnya, dan, dan apa menuang air ke dalam sebuah basi, baskom atau penampungan, dan kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ya, memang ini tradisi yang biasa sebetulnya bagi orang bertamu, seperti saya sering ceritakan dalam betapa bahasa saya. orang yang punya kedudukan di rumah itu justru yang melayani membasuh kaki. Tapi kesempatan ini sebetulnya mereka berkumpul itu ya sama-sama punya kepentingan bersama sehingga di sini Yesus memposisikan dirinya sebagai yang terendah. Kemudian membasuh kaki para muridnya, menyekanya dengan kain dengan yang terikat di pinggangnya. Sebuah tindakan kerendahan hati yang menunjukkan tindakan Yesus untuk membersihkan Membersihkan diri para murid Maka malangnya bagi para murid waktu itu adalah Yesus berkenan membersihkan melayakan para murid menjadi murid-muridnya Nah sekarang ini tradisi ini memang menjadikan alat yang memang menggetarkan kita Karena seringkali kita diuji betul untuk merendahkan diri Merendahkan hidup, mau mencuci kaki orang yang tidak biasa tapi seringkali dalam ritual ini kan kalau ibadah umum kita kalau tidak di masa corona kan yang dicuci kan yang disukai itu ya yang disenangi itu saya menantang tidak itu selama ini yang mungkin kita merasa tidak enak merasa kurang serak kurang baik atau bahkan mungkin selama ini punya rasa jengkel dengan dia saya menantang cucilah kaki dia coba kita akan rasakan seperti apa feelnya itu ya orang bilang atau getarannya tapi itu menguji kita betul Malam menjelang dia ditangkap di salib Dan ia katakan di ayat 4 Ia berkata aku memberikan perintah baru kepadamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi jadi teladan ini sebagai perintah yang baru Berarti ada perintah lama? Iya Yang kemudian mengikat orang Tidak membebaskan orang Tidak membuat orang rendah hati Mau menerima sesamanya orang yang dikasihnya Jadi untuk saling mengasihi Di sana ada pengampunan Di sana ada sikap memaafkan, menerima Kehangatan, rangkulan dan sebagainya Itulah teladan yang besar yang diberikan Yesus Maka kalau temanya hamba yang Percaya Jadi pertanyaannya hamba itu Manut kepada siapa Yang ia anut siapa Tentukan tuannya Apa kata tuannya Dia harus bersedia untuk Ngikutin, dia hamba Dia harus meneladani apa kata tuannya Perintah tuan Dan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati tuannya maka dia berusaha sekuat tenaga agar hidupnya layak berkenan kepada Sang Tuhan. Nah, hamba yang percaya berarti kita semua adalah sekarang ini menjadi hamba Tuhan. Kita rendah hina tapi kita punya Tuhan yang jadi panutan kita. Dan kita harus percaya sungguh-sungguh akan karya Tuhan. Maka hamba yang percaya berarti hamba yang bersedia merendahkan hatinya mendengarkan Tuhan membuka hatinya, membuka hidupnya hanya untuk sholat Tuhan. Nyalbillah melalui teladan Tuhan Yesus dengan mencuci kaki para murid-muridnya ini kita betul-betul menjadi hamba. Belajar rendah hati, merendahkan diri untuk memuliakan Tuhan, mengutamakan orang lain. Karena biasanya kita lebih senang ya diutamakan, lebih senang diperhatikan, lebih senang didahulukan. Lebih ingin kita menjadi yang terpenting. Tapi hamba yang diteladani itu berarti berani menjadi bukan siapa-siapa. Berani menanggalkan jubah tadi Kemuliaan. Karena jubah, kemuliaan dunia itu kan memang harus dilepas satu ketika.